Tap Kids. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Wow, sudah pada mandi belum? Sudah pada sarapan belum? Yuk, siap-siap yuk. Sebelum kita akan mengikuti acara apa ini? Acara Impact Kids. Ya anak-anak, senang sekali Ibu bisa berjumpa kembali di acara Impact Kids. Tapi sebelum kita mulai, kita buka di dalam doa. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang mengasihi kami, kami mengucap syukur atas berkat-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau rela mati untuk kami. Saat ini ya Bapa, kami rindu belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, tuntun kami supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini Ibu akan bercerita ya. Ada seorang anak bernama Rika. Rika mempunyai teman bernama Wati. Suatu kali Wati sedang main lompat tali ya, skipping. Lalu Rika datang. Hai Rika. Hai Wati. Lalu Rika membawa hadiah nih, kasih ke Wati. Ini Wati, hadiah ulang tahun buatmu. Wow, hadiahnya besar sekali. Wah, Wati senang sekali ya menerima hadiah itu. Aku sebenarnya pengen punya ini, bisa buat belajar memasak. Semoga hadiah yang kau kasih sesuai ya dengan apa yang ku inginkan. Lalu Rika berkata, aku juga sudah punya hadiah itu. Nanti kalau seandainya hadiah ini tidak sesuai, yuk main ke rumahku aja, kita belajar memasak bersama. Oh, tapi aku ingat, aku punya hadiah spesial yang belum pernah aku berikan kepada sesama yang lain. Wati bingung ya, hadiah apa Rika? Lalu Rikanya berdiam diri sebentar, berdoa di dalam hati, mohon pimpinan Tuhan supaya apa yang dia katakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Begini Rika, begini Wati, kata Rika. Beberapa bulan yang lalu aku ikut sekolah Injil liburan. Aku diajakin sama Ati. Oh iya. Lalu di sana ada apa? Aku belajar tentang Yesus. Oh iya, kata Wati. Aku juga pernah dengar Yesus. Iya. Yesus itu telah menebus dosa-dosa kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu ada ayatnya di Roma 6 ayat 23. Bunyinya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh gitu ya, kata Wati. Iya, iya, kata Rika. Nanti kamu boleh dah ikut ke gereja aku. Kita sekolah minggu bersama di sana. Kita belajar firman Tuhan bersama di sana. Oh, bolehlah, kata Wati. Nanti hari minggu ingatkan aku ya untuk ikut sekolah minggu ya. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian suka bercerita kepada teman kalian tentang Yesus yang sudah menebus dosa kalian, yang menyediakan hidup yang kekal buat kalian di surga? Ya, kita harus sering ya bercerita ya. Tapi ingat, sebelumnya kita berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan dalam membagikan kasih karunia Tuhan kepada sesama kita. Oke anak-anak, itu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk membagikan karunia-Mu yang besar kepada teman-teman kami yang belum mengenal-Mu. Ajar kami Tuhan hari lepas hari tidak cemu-cemu untuk memberitakan kasih-Mu kepada teman-teman kami yang belum mengenal-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara Impact Kids berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.